Koordinator Ketua Panitia boleh ya? Boleh. Tercinta Bapak. Pertama menyesuaikan. Agenda kita dalam rangka apa sih? Agenda kita ini sebenarnya dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita mencoba mengajak kepada seluruh pelajar yang ada di Lomba Make Up Wedding ini saya sangat mengapresiasi kepada panitia yang menyelenggarakan ini karena ini merupakan salah satu bukti bahwa mereka bisa menciptakan pelaku ekonomi kreatif di mana ibu-ibu rumah tangga dan juga mungkin selain ibu rumah tangga juga ada saya lihat ada pria ya yang bisa mempunyai potensi atau skillnya untuk memake up. Ya terutama di sini karena khusus untuk make up wedding dan ini merupakan membantu pemerintah Kota Pontianak untuk menciptakan pelaku ekonomi kreatif. Ya terima kasih, Pak. Oh ya, ini kan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74 ya. Nah, jadi teman-teman dari para ekonomi kreatif mereka mengadakan lomba make up wedding. Ini salah satu untuk mengisi kegiatan ekonomi kreatif di gedung UMKM Center. Pak, ini yang ikut dalam kegiatan ini dari mana sih, Pak? Ya, ini kan mereka ada event organizer-nya. Mereka mengajak para pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya yang berusaha di bidang-bidang tata rias. Dan ini untuk para pengantin. Jadi mereka mengundang untuk ikut lomba, khususnya anak-anak para pemula dan startup itu. Pak, ini kalau misalkan yang dirasakan dari Pemko sendiri, Pak, seberapa penting sih, Pak, mungkin teman-teman dari wedding ini, Pak, meningkatkan ekonomi kreatif di wilayah Kota Pontianak, mungkin meningkatkan pendapatan Kota Pontianak, Pak? Ya, jadi begini, kan sekarang sudah banyak ya tentang ekonomi digital, ekonomi kreatif. Nah, dengan melalui kegiatan-kegiatan ini, kami dari Dinas Koperasi sampai ke Perdagangan, tentu untuk mendorong, memacu, memberikan stimulan kepada para pelaku pelaku usaha termasuk juga para pemula. Kami inginkan para pemula-pemula yang punya bakat, yang punya bakat dan mempunyai keahlian dalam tata rias maupun make up, mereka kita berikan media dan kita berikan suatu ruang ya untuk mengeksplor kemampuan mereka untuk berkarya tadi. Intinya itu tadi. Harapannya, Pak? Ya, harapannya ke depan tentu kita nanti akan muncul make up, kemudian para tata rias muda yang berbakat untuk membangun tata rias di Kota Pontianak yang lebih maju, yang bisa bersaing dengan Kota Pontianak.